kasih banyak. Anda berikan tepuk tangan yang meriah untuk JKT48. Wow. I love you too. Wow. Bilang dong, I love you too. 1, 2, 3. Yes. Oke. Okay. Kalau saya lihat, selamat malam, selamat datang dalam acara OVJ Live. Anda pasti agak terjeluk, kok bukan dalang yang sebenarnya. Oh, lain. Ini dalang lain. Anda kelihatan bagus sekali. Saya punya berpikiran bahwa ada suatu ketika kalau mereka show kemana-mana, saya rasa kita seleksi kira-kira siapa yang berhak untuk ikut sebagai backing vokal. Oh. Oh, iya. Saya lihat di sini sudah bisa saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oh, semuanya aja deh, gak apa-apa. Semuanya. Kebetulan mereka ini kalau show ya gak jauh-jauh sih. Cuman ke Jepang, ke Australia, ke Korea. Oke. Okay. Ada berikan tepuk tangan yang meriah sekali gitu. JKT48. Oke, mari kita teruskan acara ini. Penonton di rumah, Anda dalam studio. Kita pada malam hari ini kedatangan sebuah grup band yang berasal dari Afrika. Mereka ini mungkin dari daerah Zanzibar, dari Kongo, dari Belgia. Kongo-Belgia. Mereka ini saya rasa adalah ahli-ahli binatang. Tetapi pemain musiknya bagus sekali. Anda berikan tepuk tangan yang meriah untuk The STMJ. Good luck.
Penonton semua, Anda di rumah, band ini tahun depan akan menjadi band pembuka show-nya Michael Jackson. Michael Jackson udah gak ada, yang masih ada Michael Atang. Penonton sekalian, show Michael Jackson batal, dia tidak menjadi band pembuka. Terima kasih. Membuka show-nya bang. Kita semua ingin tahu, ini band sudah berapa puluh tahun? bersatu anda kalian ya? Baru. Kebetulan baru. Kita dibentuk sekitar tahun 1835. Ya. Jadi sudah lama sekali. Mungkin karena semuanya jiwa seni jadinya awet muda semuanya. Jadi ini orang-orang inkarnasi semuanya nih? Iya. Inkarnasi semuanya. Kita dulu sebangsa kepompong. Ya. Jadi sekarang... Lu kesurupan setan aja. Pendukung kita. Orang pendukungnya kata perek juga. Mas. Iya, orang dianya juga ngefans sama gue. Mas. Ya. Tolong kenal no kanca-kanca mungkin sopo jenenge. Lah iki lho. Kalau mau apa-apa ya. Iya, apa. Ning dikenalke sopo-sopo iki. Kan saiki ne bene, saiki mlebu wayane. Atu-atu. Kenalin atu-atu. Saiki ne bene metu. Heeh. Saiki ne saiki opo-opo. Ojone sesuwe. Namanya siapa? Jenenge sopo iki? Saiki Karjo. Karjo. Iki Tukimin. Tukimin. Satiman. Satiman iki Edi Sutarmo. Lah, Pak sini. Jenengmu sapa? Kulo. Nggih. Kulo vokalis. Gatot Goco. Gatot Goco. Ah, sampean sapa? Saya Marto Susastro. Marto. Marto Susastro. Ya sama toh. Saiki ndalange ora ono, Pak De. Iya. Dalang iki nang ndi ono? Nang ndi? Apa-apa iki? Terang bulan. Terang bulan. Terang di kali. Buaya timbul. Disangka mati. Heeh. Dalang asli enggak mau menjadi. Iya. Cari ganti saya yang harus bekerja setengah mati. Oke. Penonton setuju saya jadi dalang, setuju? Setuju. Perangkat Ya, ini kan suleker semuanya. Oke. Nanti kalau saya bilang berpacu dalam OVJ Live. Ya. Ya eh. Ah, oke. Okay. Ya eh. Ya eh. Eh ya. Berpacu. Ya eh. Ya eh. Oke, tunggu. Ya eh. Tolong dijinakkan dulu, Jangan gigit. Kalau saya nah, mengatakan berpacu dalam OVJ Live. Ini dalangnya. Ya, ini dalangnya sekarang. Nah, sekarang kan udah sepi, boleh. Enak dilihatnya. Ini overlap, take and give antara penonton sama pemain itu. Ya, oke. Ya. Porti. Ah, saiki ono apa? Ono kuwi. Ya aku dalang mengkek gini saja. Sekarepe wae lah kok. Kasih baju dalang dong. Ah iya. Iya baju dalang, masa baju baban. Masa dalang cuma begini baju aja. Baju dalang mana baju dalang? Ini rapi bagus. Cukup begini boleh? Udah, ini aja nih. Ini belakang. Penting belangkonnya. Simbol aja. Ini nih dalang asli nyerah. Oh, ini. Oh ya, diserahin serah nih. Serah gini di Supono. Diserah. Mak paman Esto. Jangan gak sih. Jangan gok. Yang ini. Oke.
Terima kasih. Ya. Jadi saya sekarang sudah menjadi dalang untuk malam ini. Overdrive. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalang artinya kadal dan walang. Oke. OVJ Live malam ini akan membawa sebuah acara. Judulnya adalah Sulemoto Samurai Sakti. Tak bacanya dulu. Biar jelas ini jeng. Sinopsisnya mengatakan pada malam hari ini Opera Van Java akan membawa kisah yang berjudul. Tadi itu judulnya adalah. Tadi itu judulnya. Sinopsisnya sekarang. Oh sekarang sinopsisnya ya. Jadi tadi itu judulnya. Sekarang sinopsisnya. Yang mana? Oh, ya, ya, ya. Dalamnya akal-akalan juga ya, saya ya, biar nempel-nempel gitu. Oh, Alkisah. Coba ditirukan. Alkisah. Bagus. Nurut ya dalang ya. Iwako Peyek tinggal bersama anaknya namanya Mimi Susu di rumah yang sangat sederhana. Ketenangan mereka terusak dengan datangnya Asuka Brondong dan para ninjanya yang berniat menagih hutang. Dan mereka itu tahu bahwa tidak akan bisa bayar hutangnya. Mereka kemudian menculik anaknya Awiko untuk dijual sebagai pengganti hutangnya. Tak bisa nyanyi, teman Iwako menyelamatkan anaknya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Berhasilkah mereka menyelamatkan anak Iwako ini? Wah, mari kita langsung saja kita saksikan di TKP. JKT. Ya, yeah, JKT. JKT. Pak, ngomong-ngomong, kapan ya kita masa tinggal rumah? Masa papa, aa dong. Papa. Pak. Ini bukan aa, oo. Papa. Mesti betul itu papa. Saya bapaknya. Papa. Kok saya papa aja sih? Iya dong. Minimal yayang lah. Ini papa ganjen. Iya, papa ganjel. Oi. Oke, dalang. Apa? Aku pengen pindah rumah, Pak. Sebentar, papa ini bingung punya anak kamu. Oh, selama kenapa? Punya anak kamu, papa enggak tahu nama kamu sebenarnya siapa sih? Om ini suka nyebut nama aku, Pak. Siapa namanya? Berpacu dalam Melody. Yeah.
Melody, Melody kan nama asli. Oh, nama di sini. Nama di sini siapa dalang? Mimi Susu. Namanya Mimi Susu. Mimi Susu. Oh, mesti begitu ya? Mimi Susu. Gak usah, Pak. Mimi Susu, Mimi Susu. Gitu gak aja. Ada yang lain gitu. Enggak ada. Mimi, Mimi Bajigur gitu apa Mimi? Anakku, Mimi. Iya, Pak. Aku pengen pindah rumah, Pak. Rumah kita udah reot nih, udah jelek. Kamu harus bersyukur, Nak. Rumah kita walaupun reot begini, tapi mau rubuh. Iya, nih. Bocor ntar kalau banjir gimana? Papa ini banyak utang, Nak. Karena Papa sudah terlalu banyak utang sehingga akhirnya banyak harta benda kita yang kita korbankan. Tapi biarpun rumah kita begini, ini rumah kita sendiri. Lebih baik di sini. Ini pendukung-pendukung saya kemarin. Iya, iya, iya. Tapi jangan kebanyakan mereka nyanyi. Nanti gajimu dipotong. Oh, iya, iya, benar-benar. Ya. Nak, kamu adalah harapan papa satu-satunya. Walaupun papa sudah tidak punya apa-apa, tapi kaulah harta yang tidak ternilai harganya buat papa. Masa sih, Pak? Iya. Cius? Mi apa? Mi goyang. Mi goyang? Ah, enggak enak mi goyang. Goyang ya apa, Pak? Enggak, mie tok-tok. Eh, papa kan sekarang ini udah banyak utang, pengen minta bantuan kamu. Loh, bantuan apa, Pak? Aku gak punya apa-apa. Apa minta kamu apa-apa? Kamu kan pinter nyanyi, mau gak kamu masuk JKT48? Ini yang lagunya. I love you, I miss you, I want you. Ya, bantuin papa ya. Ya deh, soalnya papa takut papa nih, bentar lagi ada yang suka nagih utang sama papa. Wah, padahal ya, salah papa sendiri. Papa gak punya utang sih. Ya salah dia, kenapa mau ngutangin saya? Tuh, dia datang. Selamat ya, selamat pagi. Eh, salam. Oh iya. Ini siapa, Pak? Pengantin. Oh, pengantin. Pengantin baru. Pengantin baru somplak. Eh, kamu tamu kalau masuk rumah orang jangan sembarangan dong. Ketok pintu dulu kayak apa? Sono. Dari sono pintunya. Assalamualaikum. Gak usah ngintip. Oh. Bel dulu dong. Ting 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 ting. Siapa ya? Siapa ya? Gak usah ngintip. Sini. Wah. Ini pasti rumahnya. Kita pencet belnya dulu. Ting ting tang. Eh, bel gua gak ada yang gagap. Ting tong. Ting tong langsung. Halo, enak. Kalau pun beda. Ting, 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 ting tong. Nak, coba tolong bukain. Bukain nih, Pak. Iya. Siapa? Hah? Ih, serem. Masuk. Masih dibilang serem sih. Keluar! Keluar! Masuk! Keluar! Keluar! Masuk! Keluar! Masuk! Bisa masuk nggak? Bisa keluar nggak? Stop, stop.
ini yang tamu ini apa ini tamunya? Tahu ini tamunya siapa? Mana? Situ tamunya. Tamunya. Itu tamunya. Ini sama-sama di luar kok tamu gimana? Lu di luar aku di luar. Ah sekarang gini. Bapak ini siapa? Ini dalang. Bapak siapa? Ini dalang. Ini dalang. Tanya siapa ini cempitnya minta ampun. Udah nggak usah ribut-ribut. Yang satu masuk sana, yang satu keluar sini. Dah kamu masuk sana. Silakan masuk. Oke. Dah silakan masuk. Dah kacang muda. Saya, no. Hai. Sini. Biar enggak ada ribut di luar sana itu. Dah, sini aja tengah. Oh iya iya. Oke. Amlek. Maksud kedatangan saya kemari adalah ingin menagih hutang sama engkau. Mana hutangnya? Kamu punya utang. Bisa kembaliin uang gak, Ad? Eh, Hajar! Kembaliin uang itu! Sakit banget! Kurang ajar kamu ya! Biar sekalian! Ayo, kapan kamu mau kembaliin uang itu? Balikin! Gak ini ceritanya apa sih? Kenapa? Kok jadi elu yang marah? Yang punya utang siapa? Halo, jangan perlu marah-marah sama gue. Sini. Makanya kita aja. Kurang ajar. Sini. Mana utangnya? Bayar. Lu tahu nggak? Kulangkahkan kakiku dan menyingat semua hati kehidupan. Angin lalu bertanya, adakah kaki tuti dalam cinta? Apa? Nyanyi nih kencang. Ayo nyanyi. Jangan dikenyot nih. Ayo ajak. Ayo. Satu, dua, tiga, empat. Nyanyi kencang. Dia keluar tahu. Tunggu. Itu siapa? Tenang, rakyat tenang. Bingung galang.
Bapaknya belum datang, tahu mana lo. Nah itu makanya. Pak. Iya. Bapak ini siapa? Dalang. Ini pakaian kayak begini dalang. Pakai ditanya. Ini dalang asli, bajunya dalangnya gede kecilikan. Kecil ini, sempitnya minta ampun turun aja mesti begini loh. Jadi anak saya diculik di dalang. Oke. Udah lah Pak, daripada repot-repot. Pak, ayo. Penonton sekalian, mari kita lihat bersama nantinya kayak apa. Bisakah mereka menyelamatkan putrinya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Official Live. Iwako kemudian pergi ke kediaman Sulemoto, seorang samurai yang terkenal pada waktu itu, tidak ada tandingnya. Tanpa diduga, tiada muda, salah satu ninja Asuka datang untuk menghabisi Iwako. Sulemoto dan anaknya Yuki Takoyang langsung melindungi Iwako. Berhasilkah mereka menyelamatkan Iwako? Mari, langsung saja kita lihat di TKP. Anda sudah terkepung. Lagi nangis. Hah? Lagi nangis. Kenapa kamu menangis sih? Ini, Pak. Kan aku... I want you. Gak ada hubungannya sih. I need you. Ini, Pak. Jadi... I love you. You love me. Udah kamu jangan menangis. Ini loh Pak, ceritanya aku lagi bajak pedang, terus tangan aku coba kena pedangnya. Anak, kamu kena pedang. Iya, aku jadi gak pede lagi nih bajak pedang. Ya gak apa-apa, kamu gak pede, kamu kan bukan penyanyi dangdut. Masa mesti harus pede sih. Udahlah, kalau kamu berjuang latihan pedang, latihan begitu gak usah menangis. Harus tetap smile, you don't cry, oke? Okay? Asik. Ya? Iya, smile, you don't cry. Ya, anakku. Kemarin ya, katanya kamu show di Jepang. Kata siapa? Papa tahu. Tahu dari mana? Dari internet. Emang papa bisa main internet? Twitter aja nggak punya. Enak aja. Twitter punya papa. At New Sule Prikitio. At New Sule Prikitio? Nah, itu yang baru. Kok aku nggak dibikinin sekalian sih? Kamu kan udah papa bikinin. Apa? Malah dihack sama orang. Udahlah. Kamu jangan menangis ya. Iya, Papa. Coba, Papa pengen lihat yang waktu kamu show di Jepang, gimana sih? Gimana? Gimana? Kan kamu yang nyanyi, bagaimana sih? Aku gak bisa nyanyi. Oh iya, Papa punya hadiah buat kamu. Apa? Laundry. Tada! Aku kan
sih kan gak pantas. Kan papa ngefans banget sama trio Macan. Ya? Ayo dong, kamu masih inget gak lagunya? Biar sekalian dikombinasi antara musik sama bermain pedang. Coba. Apa hubungannya juga? Harus kita hubung-hubung. Ini ceritanya mic-nya gitu. Bukan mic, itu pedang. Iya kan ceritanya. Nggak usah pakai cerita, ini beneran. Iya udahlah, apa katanya. Ayo coba, gimana? Gimana, bingung nih. Hah? Bingung? Pulangan dong kalau bingung. Eh, kamu tahu nggak? Papa enggak. Itu ngefans banget sama JKT48. Itu apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu deh. Itu tuh apa namanya, generasi muda, wanita-wanita yang berkreasi. Ade. Emang cantik ya? Hah? Cantik ya? Ya cantik lah dibanding papa. Tahu nggak sih? Aku tuh paling ngefans sama yang namanya Nabila. Yeah. Soalnya dia paling lucu, paling cantik. Yeah. Kan Nabila itu anak papa. Yeah. Ini katanya yuk kita goyang, ayo sama sini. Nabila. Ayo sini sama papa. Gak mau lah. Aku gak mau punya papa kayak papa. Kok kamu gitu sih? Kamu kan anak angkat. Ya? Jadi papa nemuin aku di mana? Hah? Nemuin aku di mana? Kemarin itu ada ibu-ibu. Saya tanya kan, Bu anak siapa? Anak saya cantik sekali. Bu, boleh gak jadi anak angkat saya? Boleh, papa angkat. Yang angkat terus dibuang? Ya enggak lah, angkat digendong. Nanging, nanging, nanging. Kemarin kan aku masa gedenya cepet banget. Ya cepet lah kan kamu makannya kroto. Ayo coba. Papa pengen lihat kamu bermain pedang. Kamu kan luar biasa. Kok yuk kita goyang. Tapi ya hati-hati aja nih, jangan sampai papa kebunuh ya. Ya jangan dong. Kalau papa kebunuh nanti kamu sama siapa? Kalau ayo peluk kan papa. Kan masih banyak yang lainnya. Ayo peluk dulu papa. Nggak mau. Aku kamu suka mau. Begitu. Waktu kecil kamu sayang banget sama papa. Ayo sini papa. Pede banget. Pede banget ya? Pede banget. Jadi aku gimana nih papa? Oh iya. Ngomong-ngomong, mama kamu kemana sih? Kemarin lagi mancing. Nyemplung jangan-jangan. Ada mama nonton loh. Ya kan ceritanya bukan asli. Kan ceritanya aku anak angkat, masa punya mama? Oh, iya, iya, kan iya, mamanya iya. Udah gak ada. Iya. Salah mulu sama lu. Iya. Mana yang benar sama Nabila? Oke, siap. Lihat papa. Oke, ya. Kok barang papa kecil banget sih? Aku gede. Mancing Maero. Oke, siap. Okay. Pertama-tama kalau ninja itu selalu jinjit satu, lurus satu. Mana sih? Kok kayak mengeden sih? Bukan ini mengeden. Ini bukan menyambut, mengeden. Ini namanya kucing-kucing. Nah, ya. Kalau kuda-kuda, gini. Nah, ini kucing-kucing. Oke? Iya. Pinter peluk papa. Punya papa kayak gini modus ya. Capek tiap hari dimodusin mulu. Mending mukanya. Kamu jangan melihat muka papa seperti ini. Tapi kelakuan papa bejat. Siapa kamu? Oh my god. Galang. Udah Hanong. Bukan udahan, sebentar lagi ada orang mau minta tolong Anda. Namanya Iwako. Bilangin lah, lagi sibuk lah. Apa? Orang ini siapa sih? Dalang. Dalang siapa ya? Dalang yang di sini, dia itu yang berpacu dalam melodi. Oh. Kamu belum lahir waktu itu. Iya. Ini host legend. Host legend. Ada, tapi ada ya? Yaudah, kasih tahu. Kalau nggak kasih duit aja biar pulang. Silakan. Nah, kalau papa kan ngefans sama JKT48. Ini Ceribel. Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Enggak. Emang situ terkenal? Situ terkenal? Shh, masa kamu gak tahu? Dia tuh orang yang terkenal di dunia maupun di akhirat. Oh my god. Siapa kamu sebenarnya? Tadaaa!
tahu. Ini kan pemulung yang kemarin datang ke rumah kita. Bukan, kasih tahu nih. Iya, mau ngemangin dia. Dia ada. Kemarin. Papa sama Siti bersyukur punya anak kayak aku. Aku mau bersyukur banget punya anak kaya kamu. Tapi aku nggak mau syukur punya bapak kayak papa. Ayo sini nak. Aku nggak mau syukur punya bapak kayak papa. Ini sebetulnya gue peran jadi bapak ini perang batin sebenarnya. Kenapa emang? Gue pengen banget jadi bapaknya, dia gak mau sama gue. Aku dengar engkau adalah pendekar bermuka kepeng. Aku kemarin. Bapak salah. Baca dong di Google, situ banyak. Masa pendekar gepeng? Pendekar. Saya ini adalah pendekar penyok. Cuma hidungnya ini mendek ke dalam. Hah? Kamu sama papa jangan begitu ah. Ayo peluk papa. Enggak mau. Ini anak susah banget sih. Ini papanya. Tapi aku enggak mau punya bapak kayak dia. Kan ceritanya begitu. Yukita, Yukita. Nama aku Yuki, enggak pakai ta. Jangan. Aduh, ada ninja yang ganas. Bahaya. Tolongin saya, Pak. Tolongin saya, Pak. Saya mau dikejar-kejar sama ninja, Pak. Kamu ngumpet. Tolong. Suruh ngumpet. Jangan di situ. Ketahuan. Ketahuan kalau di sini, ya. Mana? Suruh ngumpet, suruh ngumpet. Ngumpet. Masuk. Sini, nak. Sini. Sini, siapa, papa? Ya. Gas, Pak. Gas. Oh, ngap dia. Oksigen. Assalamualaikum. Sini, mendingan buka aja, nah, begitu aja nih. Nah, gitu. Saya ninja, Pak. Siapa yang tanya? Nah, yang nanya. Orang ketahuan ninja begitu. Eh, pedang. Mau apa kamu kesini? Pedang. Nih, pedangnya. Saya ninja, Pak, lagi nyari Iwako, Pak. Hei, Pak, ini Pak yang ngejar-ngejar saya, Pak. Hah? Ini, Pak, tolongin saya, Pak. Tenang dulu, kenapa kamu ngejar-ngejar? Aku, Pak, saya disuruh sama penulis, katanya kejar-kejar gitu. Ha 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 ha!
dan kau. Siapa kau? Ninja, anakku. Ya. Lawan dia. Mati ada. Baik, kita tunggu acara ini bagaimana akhir daripada mereka. Gimana dong? Dalang tuh harusnya sopan, jangan jorok-jorokin gitu. Salaman. Salaman dong. OVJ Live. Orang yang banyak hatimu kalau mencari tertinggal bagi-bagi. Ya, malam hari ini di depan saya ada kotak. Ya, Anda mau tahu isinya? Ini nanti akan dimasuki oleh Mas Kus ke sini. Kalau cukup. Kalau nggak cukup, adalah ini akan kita berikan hadiah buat penonton yang ada di sini. Hadiah ini nggak kita kasih tahu apa isinya, cuma nanti di akhir acara akan kita undi siapa di antara penonton yang duduk di samping kanan saya maupun kiri saya belakang saya yang berhak untuk membawa hadiah ini. Iya. Karena sudah sekali ya kita memberikan hadiah untuk penonton secara langsung, waktu itu ada televisi 36 kalau nggak salah ya. Berarti kurang 4 cm lagi ya. 32. Dan hari ini kita kasih hadiah apa nanti akan kita undi di akhir acara. Makanya jangan bubaran dulu. Saya mau ngomong. Hah? Saya mau ngomong. Saya belum selesai. Ya, demikian. Nanti kalau udah selesai kasih tahu. Udah tadi udah sekian. Sudah, Pak. Berapa? Hah? Wih, penonton sekalian, saudara semua. Jangan disini. Oh, iya. Nggak boleh begini. Hadiahnya cukup banyak. Hadiahnya cukup banyak, jadi Anda-anda semuanya nggak usah khawatir. Jumlahnya satu. Satu banyak, dua dengan nol. Ya, lebih banyak satu. Ya, silakan. Oke, kita teruskan. Tenang-tenang Pak Bupati mau ceramah. Pak Dalang bicara sekarang. Pak Bupati yang kayak Dalang ngomong sekarang. Sulimoto dan Tabisa Nyanyi datang dengan menawan, dengan tawanannya yaitu Tiada Muda. Mereka menawarkan pertukaran antara Tiada Muda dan Mimi Susu. Apakah yang akan terjadi?
kita langsung saja ke TKP. Makasih banget ya kamu sudah membantu aku. Aku gak nyangka ya, ternyata kamu tuh sebenarnya laki-laki baik. Apa aku salah memilih ya? Ya. Mas Gus, saya ke dalam dulu ya. Oke, nanti lanjutin lagi dalangnya. Saya belakang dulu lah, lesehan. Iya. Oke. Okay. Bisa gak kalau gak di sini? Rasanya udah lama kita gak berdua. Ada rasa getar-getar rasanya di sini. Antara rindu dan takut. Kenapa mesti ditakutkan? Jangan dipegang-pegang. Gak enak. Tapi mau dong. Ini kayaknya kita lagi ada di Jepang ya. Banyak banget bunga sakura. Iya. Kamu katanya menciptakan lagu buat aku. Setelah aku melihat bunga sakura, aku menciptakan lagu untukmu. Mana? Nih. Oh, sakura. Contoh. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya belangan jiwa asmara, berlanjut untuk berhenti di jalan yang kau tetapkan yang menjadi dari hidup nanti. Udah gak pakai takut. Tenang aja. Lagian juga suami kamu gak bakalan datang. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Udah gak bakalan datang. Kalau dia datang, saya hadapin. Kamu berani? Mana? Dia mah cuma menang tinggi doang. Bener. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Masa mirip begitu etak. Bukan buat ngomong ini, buat begini pak. Apaan sih ya, ini kan lagi nyari duit kamu . Ngomong dong. Bohong om, bohong-bohongan tadi. Bercanda, acting. Coba dulu. Tiduran apa? Orang kencang-kencang begini. Tidurmu bagus banget, udah diulang dong. Mas Parto diulang tidur, jatuhnya bagus banget, cepet. Awas. Bang sama. sekarang, saya lagi panggil suruh keluar. Sini, Kals. Sandra. Kamu tahu enggak? Pegangin ya. Aku sebetulnya nyandra kamu tuh rugi. Kamu kecil makanmu banyak banget. Tapi aku enggak gendut, Tante. Jangan bilang-bilang gendut. Saya ini enggak gendut ya, Nong. Ini lebar. Kamu di sandra mestinya sedih malah senyum. Sedih. Nangis.
Gue nendang ini kayak kesetrum. Kamu tahu nggak gue lagi marah ini? Enggak, aku nggak tahu, Tante. Lo Tante. Omongnya apa, Tante? Non. Oh, Non. Oke, okay, Non, Non. Non nggak pantas banget. Mbok. Belum 5 menit kamu mengatakan katanya seneng sama aku sekarang, mbak. Ya gimana mau senang orang begini belakang? Itu cuma gimmick tau nggak? Oh gimmick. Sebetulnya kan dia bebas. Gua bebas untuk siapa aja. Udah mau senyum. Senyum. Diam. Emang kamu tahu apa maksudnya kamu senyum? Nggak tahu kan? Nggak, aku nggak tahu. Sekarang maksud kamu apa ini? Sandra ini buat barteran aja sama si. Ya kita akan tuker. Iya. Hah, aku ditukar sama pokoknya. Apa? Ditukar sama barang. Ditukar sama orang. Tahu, tempat tidur 5 tahu enggak? Apa digutak-gutak? Siapa? Nih, tempat tidur. Masuk nih. Jangan. Mau jangan. Dalam. Airnya lagi musim kering, Bu. Dipindah aja, Pak, kalau musim kering, Pak. Ah. Wah, airnya. Wow. Kosong juga. Nak, ayo sini peluk papa. Beda lagi orangnya kayak gini tadi. Peluk papa, orang beda lagi. Lepaskan gak dia? Enak aja kamu main lepas-lepas. Kalau you tidak melepaskan dia, nyot-nyot di nyot. Ayo sini nak, peluk papa. Itu bukan punya lo. Lo ngapanya nih? Papa. Kan gue jadi bapaknya. Bukan. Kalau kamu tidak melepaskan dia, terpaksa kau hadapi dia. Kau berani sama aku? Kalau kamu mau melawan aku, langkai dulu mayat dia. Kamu, saya tanya, kamu berani sama saya? Siapa berani sama kamu? Siapa berani? Berani enggak? Siapa yang bilang? Siapa? Kenapa gue? Maju! Maju. Lawan dia. Jangan takut. Maaf, Pak. Ayo, kita tukar sandra. Oke, tukeran aja. Sini. Nah, sini sama papa. Itu sama aku. Nah, kalau tukeran tuh yang muda sama yang muda. Ini masih anak-anak, udah lempar kakek. Maksudnya. Ceritanya. Kota baru. Ini kan masih komplot begitu. Gak apa-apa, sini tukeran. Ayo, satu langkah, dia satu langkah. Satu langkah ya. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Aku gak mau tukeran sama dia. Gak mau. Ya udah, aku pernah. Apa sih dong? Ini menjep dua. Dia. Ayo, sini. Satu langkah. Sini. Sini. Nah, jangan dekat dia, jangan dekat dia. Bahaya. Lu udah menang besar deh tadi lu. Orang meluku juga gak jadi-jadi. Orang gua dimarahin sama fansnya JKT 41. 48. Sekarang Mimin udah milik aku. Sekarang aku sudah bebas. Kau sudah bebas. Silakan kau mau pergi kemanapun.
Mundur, Mi. Kamu sana. Bukan Mimi, Mimi. Oh, Mimi. Mimi. Kalau mataku terpejam, selalu terbayang wajah. Aku gak tahu siapakah dirimu, dan ternyata si Mimin anaknya Mawani. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Kalau kamu bersamanya, udah bersamanya boleh. Semua harus ikhlas. Ikhlasnya hati, menyayangi kita hati, tulusnya cinta. Ntar dulu, dia nyanyi malah didoain. Amin. Saya nyanyi Pak kalau di ini ceritanya udah selesai. Oke, kalau mau terus silakan. Ini dalang yang berkuasa. Oh, jangan. Oh, kalau ya, terus okay. Ntar iklan nggak masuk, siapa yang bayar? Bapak, tapi saya senang Bapak di dalang. Yes. Oke. Kalau Anda ingin tahu terusnya, jangan kemana-mana, tetap di Berpacu dalam WJ Live. Konjang kanjeng, langit kelap-kelap. Saudara-saudara semuanya, aku keberondong, tiada muda dan tak ada duit, pergi mengejar Sulistomo sampai ke kediamannya. Di sana mereka bertekad untuk menyelesaikan perselisihan ini sampai tuntas. Siapa yang akan menang? Mari langsung saja kita pergi ke TKP. Nabila. Iya, Om. Aduh. Sudah dipanggil, Om. Udah tua juga, ngapain dipanggil Embo? Enggak usah diomongin tuanya. Iya, udah, apaan? Kan kamu teman anak saya. Iya. Aduh, anak aku gimana ya diculik sama ninja nih? Terus gue bilang wow gitu kalau diculik. Nih, Om, tenang aja. Anak Om tuh pasti balik. Karena papaku itu adalah seorang jagoan neon. Jadi, gak akan kenapa-napa. Terus kalau papa lu jagoan, gue harus jadi pramuka terus bilang coblos nomor 3 gitu. Sius? Ini apa? Ini dok. Digodok. Tau gak, aku tuh khawatir banget.
anak aku tuh nggak balik gitu. Lu tenang aja kali, lu masa kayak gitu juga lepas aja. Situ jadi orang di Jepang ngomongnya kayak begini. Jepang gaul, mamen. Oh iya benar. Iya. Apaan? Mamen. Ada tuh teman saya di belakang mamen pelo. Mamen pelo. Oh mama tuh. Please dong bilangin sama papa kamu suruh cepetan balik anak saya biar dibalikin ke sini. Baru kali ini ada orang tua yang minta-minta sama anak kecil. Kasihan banget ya hidupnya ya. Kelihatannya aja tua. Aslinya? Padahal masih benar udah umur. Sama aja. Ya, jadi ya, kan papa kamu jagoan. Tolonglah bilang sama papa kamu. Telepon papa kamu deh, suruh kesini. Gak ada HP. Aduh, HP aja gak punya. Sebentar. Sedih banget. Nomornya berapa? 08885 7777 6555. Ini nomor telepon apa nomor togel? Banyak benar. Oh. Di sini, nah. Tunan, nah. Halo. Halo. Gue bapaknya Melody. Terus masalah buat lo. Telepon nih bapak. Ada apa? Ada apa? Apa ada? Nggak ada apa-apa dalam. Nggak ada apa-apa, biar aku lagi khawatir dulu. Aja. Kalau nggak ada apa-apa, biar saya bicara dulu. Hadirin sekalian, saudara semuanya, datanglah Suletomo dan Tabisa yang berhasil menyelundupkan Mimi Susu. Biasa. Mimi. Emang mungkin penyebutan. Ketua ini muka gue dipanggil papa. Saya cewek mbak, itu papa Anda. Papa, Nabila, bukan Nabila. Udah aku Nabila, bilang ya. Nabila, Nabila, oh. Jangan nakal ya. Aku ayo nakal. Gampar papa. Lo, lo. Bukan om, udah aku bilang. Anak om tuh pasti selamat karena papa aku itu seorang jagoan. Makasih ya. Betul. Anak Anda selamat. Iya. Mendapatkan 2 juta rupiah. Iya. Yeah. Jutanya, iya. Ya. Coba kamu sama papa. Kamu sama sini. Lu ngapain di sini? Keluar. Dia enggak punya anak amat sih. Emang anak dia. Kenapa emang kenapa sih kalau dekat-dekat sama gue? Kamu sini, sini. Wah, kayak burung merpati. Ya? Ya. Kata-kata papa. Apa? Enggak boleh nakal sama perempuan. Iya, ya. Sentil. Katanya anak bapak aku. Kok dia? Ini anak kamu. Aku kakakmu sayang. Aku gak mau punya kamu kayak kakak. Kakak adek. Kakak adek dari mana? Lu kan anak tabungan. Papa kasih nama anaknya dong. Ah, sekali-sekali. Diam. Saya sopet nih. Oh iya. Pak adek datang. Oh my god, ini so cute, man. Ngomong apa? Oh my god, this is so cute, man. Oh, man. Pak Kuncoro, terima kasih ya. Udah menyelamatkan anak saya. Kuncoro. Kuncoro. Samian. Suka begitu. Gombal. Cius. Ini apa? Gombal. Orang dia aja ngapa apa? Gombalnya pakai ginian. Yang penting semuanya. Kenapa? Ribut banget. Ah, JKT Pertie. Pak, itu katanya aku disuruh meragain gaya papa, katanya. Oh, ayo deh, ayo. Coba. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini ya, yang iya. Di Jepang. Tadaa! Iya, ayo langsung berdua sama papa. Papa ikut sama kamu iya, ya, Maya. Tapi sebelum nyanyi, peluk-peluk papa. Udah, ayo. Tapi abangku ya.
Oh iya lagu kamu lah. Ya. Satu, dua, tiga. Giing, gaem, cek, na 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 na. Oh iya nyanyi dong. Kan gak tau papa lagu. Jangan lupa papa. Giing, pe, giing, pe. Pak Dalang, please. Ini Pak Dalang masih jago bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris Pak Dalang, boleh silakan. Lajeng sak menika. Jawa, Pak. Tapi enggak apa-apa, Jawa kan Mbak budaya Indonesia. Benar. Mereka untuk kita bersatu, kemudian mereka damai, tentram, malah nari-nari yang gak keruanan. Nah, sekarang kita akan bagi. Habis ini kita masih ada bagi-bagi hadiah untuk penonton. Yeay! Salah satu penonton yang disitu akan mendapatkan hadiah. Oh. Mohon maaf semuanya, saya akan memberikan kesempatan kepada Wakil Bupati untuk bicara. Wakil Bupati rambutnya kayak pemulung. Wakil Bupati memang Bupati. Ini memang Bupati, cuman dari daerah mana kita nggak tahu. Ya. Silakan. Wakil Bupati begini, Wakil Kurusut lo. Wakil Kurusut. Dre, ini urusannya apa sih, Dre? Tidak tahu. Saya nanti di segmen 6 akan memberikan hadiah buat yang ada di sini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Obrol Panca Malam. Ya. Saya tadi, hadiah ini akan saya berikan kepada penonton satu orang. Ya. Sekarang saya minta penonton berdiri semua. Dan saya minta siapa di antara para penonton yang mempunyai uang koin paling banyak nilainya, silakan. Koin ya, uang koin paling banyak nilainya, jumlahnya. Hitung koin. Jumlahnya. Satu orang satu. Yang paling banyak jumlahnya, silakan. Ke depan. Koin. Ayo Mbak, sini Mbak. Ada berapa jumlahnya? Satu buat apa? Paling banyak nilai jumlahnya. Bentar. Wah, ini banyak banget. Tolong dihitung. Ada. Jangan ngumpulin. Masing-masing. Gak bisa. Yang ngumpul-ngumpulin satu aja, satu. Bisa. Jumlah, berapa ribu? Oh iya.
Ini 1.500. Jumlah dalam rupiah berapa? 21 ribu ini mah. Ini lebih banyak nih. Kembalikan dulu 21 ribu. Begini aja. Ngapain deh? Aduh, ada 200. Iya, ini tolong hitung deh, Singapura. 4 ribu. Ya Allah, 200, 600. Ini bakal lama ngitungnya ini. Tapi kayaknya ini lebih banyak ini soalnya. Nggak, ada yang punya 20 ribu. Paling banyak 21 ribu sudah dipegang. Kalau misalkan ini coba, mas, ini diperkirakan enggak sampai 21 ribu. Yang lama, kita lihat coba, sekarang paling banyak yang ada di tangan. Ya, coba, ya, coba tolong. Ya, oke. Ya, Pak Suem. Ibu pegang dulu. Ayo, yang paling banyak. Coba. Yang paling banyak. Mau sini. 21 tadi. 23 200. Ibu. 23 minyak di bawah. Apa? Banyak segitu. 23 ribu. Mas, ini 23 ribu. Ini 23 ribu. 23 ribu. Ini. Ini 22 setengah. Ini yang mana? 23 ribu. Jadi yang mana, ibu? Ibu, masih banyak lagi, masih hitung lagi. Masih banyak lagi. Cuma ayo, bu. Udah, ayo, bu. Udah ngalahin. Ini punya siapa? Bentar. Ini punya siapa? Ini lebih banyak lagi. Udah. Ini banyak. Ini paling banyak. Ini 24 ribu lebih nih. Iya, 24 ribu lebih. Ibu, silakan ke sini, Bu. Hadiahnya. Ibu, sorry, 24 ribu. Oke. Oke, berarti sebentar dulu, Mas. Berarti kita tahu kalau ibu ini dikasih sama suaminya uang recehan. Dan hadiahnya adalah handphone. Karena ibu dapat handphone, jadi uang koinnya tidak bisa dikembalikan. Handphone. Mohon maaf, Bu. Oke. Terima kasih. Silakan diterima hadiahnya, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, ibu ini mendapatkan hadiah handphone. Silakan dikatasin, Bu. Ya, ini hadiah handphone. Dan ibu ini adalah salah satu personil JKT48. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Karena ibu ngasih uang koin, jadi ibu saya kasih baju Smile You Don't Cry. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Pemenangnya ibu ini. Kita bantu. Di sana gunung. Di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ayo sini, Nak. Wayangnya bingung, latar-latar. Yang penting kita tertawa. Bakal ketemu lagi tetap jam 8 jam. Ya.